sesungguhnya seorang suami yang paling baik di mata Allah, kata Nabi Muhammad, adalah seorang suami yang baik terhadap istri dan anak-anaknya. Allahumma inna nas'aluka an tajal akhir kalamina fil dunya qulu jami'an la ilaha illallah. Alhamdulillah, ini merupakan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang di mana pada malam seperti ini banyak orang-orang yang melupakan kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengingat kepada Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang berselawat kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia masuk dalam penjagaanku, masuk ke dalam bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam penjagaanku dan bentengku, kata Allah, dia akan diamankan oleh Allah dari azabnya. Alhamdulillah. Hadis Nabi sab'atu yudhilluhullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh, di antaranya rajulun kalbuhu mu'allakun bin masajid. Pertemukan kami dengan Nabi kami dalam mimpi-mimpi kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami yang cinta kepadamu, ya Allah, cinta kepada Nabi-Mu. Jauhkan mereka dari narkoba yang ada, ya Allah. Jauhkan anak-anak kami yang berawal dari perzinahan yang ada, ya Allah. Lindungi kami dan keluarga kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahi rabbil alamin.